Pertanyaan selanjutnya. Takutnya saya giniin anak kecil datang bawa gelas, Pak. Beli es. Beli es ya, beli es. Selanjutan. Pak Surya, nih ngajak ngomong lu, saya tutup lu kacanya dah. Kalau mau ngomong, sini ngumpul kita ngobrol ya, kita ngobrol. Daerah Tebet, bahasa Tebet gimana? Kalau kan bilang katanya Tebet, enggak salah. Kan Tebet daerah juga. Tapi kan maksudnya Pak, kunci mau pulang. Lagi ngobrol bapak-bapaknya. Kalau kita datang main sepeda. Punapa sebutan Kang Ge Ipu saking ayah Niku? Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Nenek. Hah? Nenek. Nenek, simbah atau mbah, betul. Wah, dia curang nih, Pak, nih. Tahu terus. Lah, emang itu pertanyaannya ini. Berarti pintar. Pak, curang. Tahu terus. Selamat malam, selamat datang di Arisan Kocok Terus. Kita sambut yang baru pulang main bareng Kang Guru, Surya Insomnia. Ape lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di hari datang di Arisan Kocok Terus. Hari-hari ini kita akan bagi-bagi duit dengan total 45 juta rupiah. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kita pilih kaptennya dulu ya. Jadi di sini ada kocokan nama-nama kapten. Jadi silakan perwakilan dari timnya masing-masing untuk maju ke depan untuk memilih kaptennya masing-masing. Silakan maju. Ibu Yana, Ibu Wulan, Ibu Cantika. Cantika, sini silakan. Sini, Bu. Semuanya sini. Ya. Siapa duluan nih yang ngocok? Bu Yana duluan ya? Iya. Apa sih? Enggak enak. Jangan. Saya udah tahu pikiran. Iya. Mas Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Yan atau tim C mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Cika. Cika Jessica. Wow. Kita panggilkan ini dia, bocah kosong. Bu, seneng dong. Tetap mau. Ibu tadi pas buka gini-gini saya lihat di belakang, ada di depan Bu, gini. Cika Jessica. Gitu Nur, gak ada yang wah gitu dong. Bu ini saya pinter loh Bu. Ya. Percaya. Ya. Tapi kenapa ekspresinya tadi? Ayah ngomong. Gak apa-apa, mulai aja dulu. Bismillah. Ya, bawa Bu. Seneng ya Bu. Seneng. Ya. Silakan. Silakan. Cantika, silakan kocok. Ada Pak Deni dan Bang Komeng hari ini. Mana kamu dia? Amin. Mana? Ambil. Kan konsepnya dikocok, Sur. Susah, lubangnya sempit. Bukanya barengan. Aa, bukanya barengan ya? Emang sempit segini tuh lihat. Bukanya barengan ya? Salah mulu gua. Bukanya barengan. Liatin kamera. Satu, dua, tiga. Pada di tim A dan tim B, Bang Komen. Tuh, tuh lihat senang. Silakan masuk. Pada di tim A. Tim B ada Bang Komen. Mana Bang Komeng? Bang Komeng. Makanya Bang Komeng, bawa sama aku deh, ya. Gak pake kursi. Ente ngapain bawa bangku? Gak pake kursi. Ngapain bawa bangku? Diri. Game-nya diri. Bentar lagi 2004, Pak. Pada rebutan mendingan siang. Oh. Daripada berebut kursi. Iya, iya, iya. Saya tadinya gak mau ikut, Pak. Ah, terus? Ini kan kapten, saya baru sersan. Belum sampai kapten? Iya. Enggak, ini udah kapten tim istilahnya doang. Bukan ada urutan dari mayor sampai sersan. Gak ada urutan. Kapten tim. Oh, mijit dulu. Kok mijit? Kok mijit? Itu urutan. Bukan urutan. Pangkat. Komeng bilang tadi kapten. Surya bilang mayor. Itu kan urutan pangkat. Iya. Bukan ngurut itu. Siapa sih? Pak Deni. Kan kita ngobrol. Tadi ngobrol kita ngobrol di belakang. Iya. Ngobrol lama. Ani suka ngobrol sendiri. Lah, sama saya tadi ngobrol. Tadi berdua ya? Iya ngobrol. Dua tadi. Iya, Bang, ngobrol berdua. Udah, yang
mulai babak pertama hadiah okay. 3 juta rupiah. Siapa? Capek banget ya Allah. Belum pada datang nih orangnya. Hah? Nih. Lalu. Itu buat Anda semua ntar. Bukan orang-orangnya pada duduk di sini. Ya. Kita akan bermain games cerdas, cermat, lonceng. Oke, perwakilannya kapten dan satu orang perwakilan timnya akan maju untuk ke depan. Peraturannya seperti itu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara rebutan. Untuk bisa menjawabnya silakan bunyikan loncengnya. Jadi kalau misalkan peserta yang megang lonceng, kapten yang jawab, berarti apapun yang diangkat harus dijawab sama kaptennya. Kalau betul akan dapat 20 poin. Kalau salah akan dikurangi 10 poin. Gak boleh curang, kalau curang akan dipotong 100 poin dan akan dicabein mulutnya. Eh, emang kita cobek. Seria kayak emak-emak deh. Ya emak-emak kan kayak gitu. Ayo sholat, kalau enggak mama cabein mulutnya gitu kan. Iya emak. Silakan maju kapten dan satu orang perwakilan. Okay. Maju. Yang duduk pesertanya silakan. Tika. Oh, ini ya bang. Bu Yana. Ibu duduk. Duduk. Bu Ulan duduk. Oh duduk. Ya. Oke, angkat loncengnya ke atas ya. Siap, pertanyaan yang pertama. Nama lain dari bintang berekor adalah? Siapa dulu? Pak Denny, bintang berekor. Planet. Salah, minus 10 poin. Ya, Bu Yana. Ah, Cika, jawab Cik. Enggak, dia gini, dia ragu. Enggak. Ibu cuman gini kan, enggak. Udah bunyi, kleneng. Bintang berekor. Planet. Salah. Tadi udah jawab planet lagi. Timbang komen kalau enggak mau jawab juga enggak apa-apa. Biar saya mau jawab orangnya. Ya udah, planet. Ya. Takutnya enggak sombong. Iya. Apa nama lain bintang berekor? Saya bisikin. Langsung jawab. Oh, saya boleh. Ngomong. Bapak yang jawab. Dia tinggal jawab. Bapak yang jawab. Meteor. Salah. Jawabannya adalah komet. Ya. Komet. Jawabannya komet, uhuy. Komeng. Komeng, jawabannya komeng. Komeng. Itu. Komet, oke? Okay? Ya, ya, ya. Pertanyaan kedua. Semakin hari Budi semakin kurus. Antonim dari kata kurus adalah? Siapa? Cika. Antonim dari? Gendut atau gemuk. Betul, 20 poin. Wah. Bukan timnya. Bukan timnya. Ya. Apa-apa kucing. Tangannya dari bawah dulu, tangannya di bawah. Iya, oke. Aku gitu yang enteng-enteng saya ngerti ya. Ayo. Baru dua soal. Nama sirkuit internasional yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat adalah? Bang Komeng. Mandalika. Mandalika betul, 20 poin. Temennya Rosi. Iya. Pertanyaan selanjutnya sekarang poin 20. Acara. Ros itu kan ini. Siapakah anak Allahu Akbar? Apalagi? Ya Bang Komeng enggak usah nyautin. Berdua nih. Ya enggak usah disautin. Dia ngajak ngobrol. Entar saya diamin kata sombong. Iya benar. Ngobrol mulu lu. Oke, pertanyaan selanjutnya poin 20. Siapakah nama beken dari seorang seniman? Alfiansyah Bustami. Siapa? Siapa dulu? Pak Denny. Komeng. Komeng betul 20 poin. Orang Matraman. Ada bocah Matraman itu. Iya. Jahil banget parah. Jahil banget tuh orang. Pernah main ke rumah saya, di rumah saya banyak kucing. Ah. Sama dia dibawain anak anjing. Kubar. Aku dulu. Kubar. Orangnya masih hidup tepat tuh. Masih hidup. Ayo sekarang tukar posisi yang jawab yang pesertanya. Yang ayo ini, Bu. Pertanyaan selanjutnya. Takutnya saya giniin anak kecil datang bawa gelas Pak. Beli es ya. Bapak tukang cincau. Itu cincau. Beda tukang ini cincau, beda. Loger. Beda. Pak Surya nih ngajak ngomong lu, saya tutup lu kacanya dah. Ini lagi masih lama bener. Oke, siap pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 posisi pemain dalam permainan sepak bola. Siapa dulu? Ah, gua tukar. Megangnya kebalik. Nah. Tadi begini, gitu. Gak bunyi. Megangnya gitu. Ente apa-apa terbalik. Bunyi nih.
Bunyi. Semua bunyi. Dari awal semua bunyi. Jawabannya, Bu. Kiper. Kiper. Apa? Striker. Striker. Satu lagi. Sama pemain. Bertempel dong. Pemain samping. Pemain samping salah. Ya, Bu. Lanjutin, Bu. Diana. Kiper. Kiper. Lempar, Bu. Bek kanan, bek kiri. Oh iya. Bek kanan. Bek kiri, betul? Salah. Salah. Tahu. Kiper. Kiper. Gelandang posisi kan ya? Iya. Gelandang. Gelandang. Sama defender. Yeah. Defender. Pemain bertahan. Bek. Betul. 20 poin. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, Ujung Berung adalah salah satu kecamatan yang terletak di kota. Ya, silakan, Bu. Bandung. Bandung, betul. Wow. 20 poin. Tuh, Ujung Berung. Hah? Tahu Ujung Berung, Pak. Di mana, Bu, Berung ujungnya? Oh, di ujung. Nah, kan kalau ujung aspal, Pak, ya. Ini. Ya, gede. Berung, Berung tuh apa? Enggak usah di. Nah, ini biar tahu orang-orang. Ya kan Ujung Berung bukan cari mana ujungnya. Jadi ini kuis sebenarnya edukasi juga. Iya, benar. Berung nih apa Berung? Ya tapi Ujung Berung di mana ujungnya enggak gitu. Ada ujung. Daerah itu namanya Ujung Berung. Iya, Berung. Ujung Berung di mana ujungnya? Ya, Berung tuh apa artinya? Ngobrol aja terus. Tahu baru. Kan masalah calon Sony tolong Tanto Yahya nggak pernah digini-gini nama sertanya. Lanjut. Di gelas tuh RT. Bukan RT. ART, itu ART. RT. Ini RT, rukun tetangga. Ya orang nanya ya. Pertanyaan Allah Akbar. Ngobrol aja terus pada. Ya sedih. Nangis nih lagu ini. Tenang aja bang, tenang. Dia mau baca soal nih. Pertanyaan selanjutnya, Candi Borobudur didirikan pertama kali pada masa kerajaan apa? Siapa? Selendra. Bang Komeng, ya kerajaan apa? Selendra. Bukan Mbak Ulan. Tadi saya dibilangin media, Selendra, saya enggak. Bukan Mbak Ulan jawab. Sriwijaya. Salah. Ini udah dikasih tahu dipindahin. Bu Yana. Majapahit. Majapahit, salah. Minus 10 poin. Boleh dong, tadi ya boleh. Zaman kerajaan ya, Pak? Kerajaan apa? Pak, saya tadi udah ngomong. Apa? Yang itu tadi. Ntar dia denger, Pak. Bisa bisikin ya? Iya, iya. Apa? Selendra. Ya, kekencengan. Itu bukan bisikin, bilangin. Eh? Selendra. Selendra, salah. Suruh ikutin. Lagi mau ikut orang enggak muat ya. Lagi ngikut. Kirain ternyata nih. Ini bukan daftar dulu. Iya, main ikut-ikutan. Sriwijaya bukan. Bukan Selendra ini, Saiton ini. Sriwijaya. Makanya jangan. Pada masa kerajaan Mataram kuno. Oh, Mataram. Hah? Mataram kuno. Pertanyaan selanjutnya, Mamo adalah nama seorang komedian yang tergabung dalam grup lawak. Ya, Pak Denny. Diamor. Diamor, betul, 20 poin. Pak, makanya jangan kencang-kencang. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Pak, saya gak dipercaya mulu, Pak. Makasih ya, kali ini bener. Oke, kita recap skor siapa yang dapetin hadiah. Tim, lu tim apa nih? Tim A, Pak Denny, 10 poin. Dapat tim B, Bang Komeng, 20 poin. Tim Cika, 10 poin. Tim Bang Komeng, 3 juta rupiah. Bu, ambil semua. Hadiah kocokannya silakan dia. Bang, ayo bang. Apa? Ini kocok hadiahnya, kocok. Ya, silakan. Kalau rumah kosong baru. Ini berlibet-libet. Lemari susu. Ini hadiahnya, silakan. Masing-masing dapat satu lemari susun. Lumayan buat tempat kos kaki. Iya, buat barang anak. Iya, buat pakaian anak bisa. Dia doang, Pak. Itu ada empat. Masing-masing dapat satu, Bu. Bukan gitu. Satu. Semua. Kagak. Nih, Bu, satu. Ya. Semua. Nih, buat Bang Komeng. Naik, Pak. Ini jadi lemari intip. Nanti kita akan balik lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Arisan. Kocok terus.
Sebab kau terlalu indah. Ayo. Terus saya tahu sih lagu saya tuh mana. Iya, komeng itu komang yang ini.